Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil amin wassalin wa ala adi wassalamu'alaikum. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, ini ada pertanyaan dari santri ya, santri yang ada di Pondok Pesantren Kalijaha Purwokerto, bahwa merokok itu bisa mempengaruhi nafas kita atau tidak ya, atau merokok itu kita tidak bisa untuk menjadi seorang pori ya. Pertanyaan yang bagus, nanti akan saya jawab. Sebetulnya merokok itu tidak mempengaruhi suara kita ataupun nafas kita ketika kita melantunkan ayat suci Al-Qur'an dengan tilawatil Qur'an ya, atau dengan lagu ya. Yang mempengaruhi kita itu berat suaranya ataupun nafasnya kurang panjang, itu karena yang pertama adalah kurang latihan. Kurang latihan itu menyebabkan kita nafas itu berat, sehingga kita mengambil nafas kemudian menyimpan nafas itu sangat cepat, mengeluarkannya sangat cepat sekali. Maka dari itu latihan itu sangat penting sekali. Minimal itu satu hari sekali. Syukur-syukur satu hari itu tiga kali, seperti pagi, kemudian siang, dan malam, terutama di pagi hari, karena pagi hari itu suara lagi berat-beratnya. Kita bangun tidur kemudian langsung bersuara ya. Kemudian yang kedua yang menyebabkan nafas itu pendek dan suara itu berat, yaitu memakan makanan yang gorengan atau yang berminyak, itu bisa menyebabkan suara itu berat. Kemudian yang ketiga, kita sering meminum es. Meminum es juga membuat suara itu serak. Ya awalnya saja bagus, tapi lama-kelamaan ketika dibawa membaca Al-Quran ayat-ayat yang cukup lama dan panjang, itu nanti lama-lama akan menjadi berat. Ketika Anda mencoba untuk nada tinggi, ya itu cukup kesulitan karena kita sering minum es. Kemudian yang selanjutnya adalah kita makan sambal. Sambal juga bisa mempengaruhi kualitas dan nafas kita, sehingga suara dan nafas kita menjadi berat. Kemudian yang selanjutnya adalah kurang istirahat. Kurang istirahat itu juga bisa mempengaruhi suara kita menjadi berat karena tubuh kita menjadi lemah. Kemudian jarang olahraga. Jarang olahraga juga bisa menyebabkan suara menjadi berat. Jadi rokok itu tidak menyebabkan suara kita menjadi nafas kita menjadi berat atau bisa menghalangi kita menjadi seorang kori. Banyak juga para kori-kori yang merokok. Malah ada salah satu kori waktu saya mendampingi, beliau kori internasional juara 3 di Malaysia. Jadi sebelum mulai mengaji atau tampil itu beliau merokok dulu. Kemudian saya tanyakan, kenapa sampai ngerokok? Ya supaya suaranya menjadi plong ya. Tidak berat gitu ya, karena habis makan pasti akan berat, kemudian diplongnya dengan ngerokok. Itu masalah teknik saja. Kita nafasnya panjang, pendek, itu masalah teknis saja. Kalau misalkan kita sering latihan kemudian tekniknya menguasai, insya Allah tidak ada masalah dengan nafas kita gitu. Saya pun ya merokok juga sama. Ini bukan iklan ya, bukan iklan ya. Coba kita praktek dalam tilawah dengan nafas yang panjang. Qulau kana al-bahru mithadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla كلمات
Jadi ya tergantung kita tekniknya saja ataupun sering latihan, itu juga bisa mempengaruhi kualitas suara kita semakin bagus, napas kita semakin panjang. Jadi ketika Anda terhenti nafasnya ketika belum selesai ayat, coba lagi sampai benar-benar Anda itu kuat untuk menyelesaikannya. Dan saya yakin pasti kalau sering latihan dan sering coba, pasti akan bisa. Selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.